Pak Kapolda. Ya, selamat datang kepada pagi, Pak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana beserta para pejabat utama Polda Metro Jaya, dan selamat datang juga kepada Bapak Wakapolda Metro Jaya. 2, 1. Iya. Iya, yang resmi peluncuran portal polisi.id. Polda Metro Jaya. Ya, kan, 3, 1, 2, 3. Siap, sudah. Iya, terima kasih. Mengapresiasi dengan terbentuknya program pelayanan Polda Metro Jaya yang dalam hal ini diinisiasi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta tim. Kasih plus lah. Jadi portal polisikita.id adalah sebuah bentuk program pelayanan Polda Metro Jaya kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19 yang tentunya hal ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat, di mana tanpa terasa kita sudah hampir kurang lebih 3 bulan lebih ya. Dan tentunya kita merasa prihatin dengan pandemi COVID-19 ini. Dan hal ini ya terkait dengan terbentuknya program pelayanan Polda Metro Jaya yaitu portal polisikita.id. Ini adalah sebagai langkah nyata polisi yang promoter sesuai dengan program prioritas Kapolri yaitu pemantapan Harkamtibmas dan penguatan sinergi polisional. Kita mungkin sama-sama ketahui bahwa dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini perlu ada semacam, kalau bisa Abang besok pagi hadir mendampingi Bapak Kapolda Metro dengan tujuan utama berkaitan dengan launching daripada portal polisikita.id. Ya, karena ini berkaitan dengan salah satu dari tugas daripada Divisi Humas, ya tentunya pagi ini saya hadir. Dan kemudian pada intinya bahwa kami ya dari Divisi Humas bangga dengan Kapolda Metro Jaya dan jajaran, sehingga bisa ya hari ini bisa meluncing daripada portal polisikita.id. tentunya nanti teman-teman dari dan para media, para masyarakat bisa dengan mudah untuk mengakses berkaitan dengan informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan Polda Metro Jaya, terutama berkaitan dengan kegiatan apa sih yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap situasi pandemi COVID-19 ini. Itu banyak tadi sudah disampaikan sama Bapak Kapolda Metro Jaya, semua kegiatan preemptif sama preventif ya. Dan nanti akan teman-teman media bisa melihat apa sih yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, mulai dari tingkat Polda Metro, Polres, kemudian Pospol, dan sampai pabrik Kamtibmas. Banyak kegiatan-kegiatan yang empati building dilakukan. Ini menjadi bagian daripada salah satu kerja daripada polisi. Sekali lagi, semoga dengan adanya portal ini, ya, polisikita.id, masyarakat semakin mudah, ya, mudah untuk mendapatkan apa? Informasi. Tentang apa? Tentang kegiatan Polda Metro Jaya. Baik itu dari fungsi, dari Polda Metro Jaya, kemudian Polres-Polres, kemudian Polsek-Polsek. Tentunya teman-teman akan bisa melihat potret daripada Polda Metro Jaya.
seperti apa sih? Wih, ternyata hebat Polda Metro Jaya, ternyata semua anggota sigap. Polda Metro Jaya. Ya, tantan. 1 2 3. Siap, sudah. Iya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.